Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Fusi People. Selamat datang kembali di Fajru Ubaidillah Channel. Gimana nih kabarnya teman-teman di rumah? Pada sehat atau sedang pusing mikirin kenapa cicak warnanya hitam dan putih? Kenapa nggak merah, kuning, hijau aja gitu? Tapi, sudahlah, lupakan masalah itu semua. Karena kali ini kita akan tes gigitan baby piranha. Ya, betul. Kalian nggak salah dengar. Kita akan tes gigitan baby piranha alias anakan piranha. Kenapa nggak tes piranha dewasa aja, Bang? Ya kali gue tes piranha dewasa, bisa abis salon plus gue. Asa plus gue. Oke lah teman-teman, langsung aja kita tes seberapa tajam sih gigi si baby piranha ini. Cekidot. Oke guys, sekarang gue udah siap nih digigit ikan piranha nih. Tapi sebenarnya gue agak deg-degan juga sih, walau cuma sama anaknya. Yuk kita ambil dulu ikan piranhanya. Nah teman-teman, inilah ikan piranhanya nih. Ini masih anakan ya, masih kecil. Tapi kecil-kecil juga cabai rawit nih. Namanya juga ikan piranha ya, giginya udah tajam lah. Ini sebenarnya gue deg-degan juga, nggak ngeri ngeliat noh giginya. Ini nggak kelihatan sih ini, karena giginya itu masih halus ya. Semoga aja lukanya nggak berakibat fatal juga ya. Nah buat teman-teman doain ya. Jadi ini tuh bisa dipastikan ikan piranha beneran ya. Ini bukan ikan bawal, oke? Yuk kita langsung aja percobaannya digigit piranha. Musiknya ganti dong. Duh guys, gue deg-degan banget guys. Gue gemeteran beneran. Oke lah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Astagfirullahaladzim. Bang, kamu kenapa bang? Tapi bohong. Serius lah men. Dasar admin PA. Oke. Kita mulai langsung bang. Ini serius. Wow, gila sih ini gigitannya. Lukanya sih digigit tapi dalam nih cuy. Wow, mantap. Nah guys, kalian bisa lihat sendiri nih hasil dari gigitan dari anakan piranha nih. Ini baru anakannya loh ya, baru baby nih. Baru anakan aja udah bikin berdarah nih. Wow, gila ini. Gila sumpah. Gak kebayang deh kalau piranhanya udah ukuran dewasa nih, tangan gue bisa kayak apa nih. Nah kalian juga bisa lihat sendiri nih, lukanya sampai mengeluarkan darah seperti ini nih. Ini ingat ya, baru baby piranha ya. Dan perlu gue ingetin juga, ini tuh jangan tidak untuk ditiru ya oleh siapapun, dimanapun kalian berada, jangan ditiru. Gue melakukan ini dengan persiapan ya. Jadi jangan dilakukan dimanapun oleh siapapun ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu videonya. Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana rasanya, ya rasanya ya lumayan sakit sih untuk piranha seukuran ini ya. Lukanya itu memang kecil tapi cukup dalam. Nah segitu aja, semoga bisa menghibur. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa.